Selamat pagi, Assalamualaikum. Hari ini kita ke Tenjo lagi. Kurang lebihnya 2 hari yang lalu ya kita ke Tenjo. Dan hari ini ternyata saya lihat di sebelah kanan itu sedang ada pengerjaan ini, pengurukan jalannya ya. Sepertinya jalannya mau digarap atau nggak tahu ini untuk apa ya. Nanti kita lihat perkembangannya. Tapi itu di bagian kanan sedang diuruk dengan batu-batu dengan alat berat. Kali ini saya balik lagi ke Tenjo karena setelah upload video saya yang kemarin itu ada yang memberikan informasi lokasi yang nantinya akan dibangun klaster deluxe dari kota Podomoro. Jadi kali ini kita mau coba lihat langsung lokasinya. Dan ini dia lokasi yang katanya nanti akan dibangun klaster deluxe Kota Podomoro. Kurang lebihnya 2 km dari kantor marketing Kota Podomoro. Jadi ini prosesnya masih pengurukan ya. Ini kondisi jalannya rusak. Dari info yang saya baca dari website Kota Podomoro Tenjo, untuk luas proyek Kota Podomoro Tenjo itu 650 hektar dan untuk klaster yang sudah dipasarkan itu ada 2 klaster, yaitu klaster Kana dan klaster Burgundy. Klaster Kana sendiri ada 2 tipe, satu tipe deluxe dengan ukuran 2760 dengan harga 200 jutaan. Dan tipe deluxe kedua, ukuran 3672, harga mulai 231 jutaan. Untuk klaster kedua, yaitu klaster Burgundy, juga ada 2 tipe, satu tipe premium dengan ukuran 40-160, harga mulai 564 jutaan. Dan tipe premium kedua, dengan ukuran 52-160, harga mulai 623 jutaan.
Jika teman-teman memiliki informasi lain tentang Kota Podomoro Tenjo, silakan bisa komen di bawah. Sekian untuk video hari ini. Jika ada informasi saya yang kurang tepat, mohon untuk dikoreksi. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Selamat pagi. Assalamualaikum.